Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya berkat channel kami. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada video saya kurang bagus, kata-kata saya kurang enak, kata-kata saya kurang bagus. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, terlalu panjang umur, dimudahkan rezekinya, diangkat derajatnya, diberi kelancaran urusannya. Bilang sakit setelah sembuh dan kelap penyakitnya. Oke lah teman-teman, resep kali ini untuk menyiapkan menu siang buat majikan Hongkong, masak fiksa dari kentang ya teman-teman, fiksa kentang dan apel ya, buah apel ya, tidak menggunakan tepung ya teman-teman. Fiksanya saya pakai 2 buah apel dan 2 buah kentang, cheese. Pakai cheese ya teman-teman, cheese-nya saya pakai mozzarella ya teman-teman. Oke, pertama kita potong kentangnya terlebih dahulu dan tata di loyang yang sudah kita siapkan, olesin kertas minyak ya teman-teman. Oke, jangan lupa pakai saus tomat. Oke, kita potong kentangnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tipis-tipis saja agar cepat matang, jangan terlalu tebal. Seperti ini. Kemudian kita nanti kita tata di loyang ya teman-teman yang sudah kita siapkan seperti ini. Ini ya, jadi kami fiksanya itu tidak menggunakan tepung ya teman-teman, tidak menggunakan adonan tepung melainkan menggunakan kentang ya teman-teman, pakai kentang ya, kentangnya tuh kita potong tipis-tipis dan ditata di loyang ya seperti ini. Oke, kita potong sampai habis. Hati-hati nanti kena tangan. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih saus tomat. Seperti ini ya teman-teman, dan kasih cheese ya. Setelah ini kita kasih cheese. Oke, kasih cheese dan nanti atasnya kasih apel ya teman-teman. Oke, kemudian kita potong apelnya. Oke, kita potong apelnya sesuai selera ya. Mau potong besar-besar juga boleh, potong halus juga boleh. Kalau ada nanas kasih nanas, tapi saya males ngupas nanasnya hari ini, jadi nggak saya kasih nanas ya. Inilah fiksa buah ya, fiksa buah apel dan kentang ya teman-teman.
Setelah ini kita open dengan api sedang. Oke, kasih cheese. Cheese-nya tuh banyakin agar lelehnya tuh benar-benar Oke. Lalu kasih saus tomat atasnya. Oke lah teman-teman, selamat mencoba. Inilah resep pizza kentang dan apel ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa dukung channel kami, channel Sutatimah Kitchen dan channel Sutatimah TKW Hong Kong. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita open ya teman-teman dengan api sedang. Selama 30 menit. Terima kasih.